S1. Aduh. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Azmur Zandi, game Mobile Legends lagi. Ya, harinya hero baru. Akhirnya gue record juga setelah sekian lama. Ini hero baru nyebala ya. Namanya adalah, wih, pernah tahu namanya dulu ya. Lilia. Langsung aja kita main klasik karena kalau misalnya hero baru, skin baru itu di klasik, kalau misalnya main jadi orang baik di ranked itu ya di ranked Pak. Begitu. Oke. Nah, udah dapet nih Lilianya ya. Lilia. Wih, kayak pemain bulu tangkis ya. Nih, kalau sekarang gue emblemnya pakai yang ini guys. Jadi mainnya magic power sama movement speed. Terus untuk buildnya ya, nih gue baru nyoba-nyoba juga. Kita bakalan coba nih pakai yang Genius One ini, pakai Claw of Destiny, terus Arcane Boots sama Genius One. Jadi Genius One ini kan nambah movement speed juga. Jadi tidak bisa dicatol sama musuhnya begitu, pemirsa. Oke. Welcome to Mobile Legend. Hai. Yap. Ihiu. Nah, ini salah satu hero yang menurut gua OP juga ya, tapi mungkin awal-awal ya. Awal-awal nih kita ambil ini dulu nih. Sistemnya dia kayak ini dia. Kayak apa namanya? Selena ya. Ditaburin nih, taburin. Nah, begini. Nah, ini ntar bola-bolanya bisa dibikin gede nih. Caranya, tunggu. Pakai skill 1, Pak. Nah. Ulat tuh. Wah. Jangan ambil. Ah, makasih Babang. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah. Hah. Jangan Babang, kesini dulu Babang, ya. Ambil ini dulu, oke. Okay. Nih, tuh. Jadi setiap dikasih makanan nih guys ya tuh. Misalnya skill 2-nya ngekill gitu atau gimana ya. Ngebunuh musuh atau minion itu bakalan jadi tambah gede begitu, Pak. Tuh, kalau di skill 1 dia gede tapi kurang gede aja gitu tuh lihatnya. Boom. Oh. Lagi. Boom. Ya enggak dapat gua. Bodoh amat, ya. Kita bikin Arcane Boots. Diambil dong. Nah, balik lo. Nah. By the way, ini hero kalau misalnya main area-area nih, sakit betul, asli dah enggak bohong nih. Lihat nih. Set, srepet, dar. Santai. Wah, petakilan dia ya, petakilan. Boleh Hayabusanya ya. Petakilan nih bocah ya. Tuh, ini kita kerjain nih ya, bocah nih ya. Liatin nih, sah, set. Nah, oh iya lupa, kagak nyampe. Ya Allah, serepet. Tidak bisa, serepet. Ah, mau kemana kamu kadal, serepet. Aduh, gak kena, kambing. Aduh. No. Sakit juga ya. Darahnya kecil juga. Nah, ini ya penuh lagi anjay. Mau kemana lu? Coba. Mau kemana lu? Nah, skill ultinya itu ya. Kalau misalnya kalian mau tahu nih, ini skill ultinya. Kalian tuh bakalan dapetin darah full lagi. Ah, enggak. Dia nge-rewind gitu beberapa waktu sebelumnya. Terus nge-reset skillnya gitu, Pak. Jadi, dibilang bala, ini bala. Lumayan bala. Tapi kalau misalnya dibilang lemah, ini lemah banget, Pak. Asli sadadanya lemah parah. Lu kalau diincar sama dua hero nih belum dan kagak ada skill yang ready. Nimpuk banget soalnya. Jadi ya mau gimana gitu kan ya. Srepet. Mantep dah. Iye, mantep gue dikasihkan tuh buffnya, mantep banget. Aciki warci konde, ini ngapa semuanya di bawah sih? Semuanya di bawah, oh my washindeiru. Aduh. Oke, ini gue taruh dulu sini. Set. Nah, pindahin kemari. No. Jadi, kalau udah jadi gede tuh guys ya. Jadi, bulatan kecilnya itu udah jadi muka, pindahin ke tempat lain gitu. Begini nih. Bet, nih bisa pindah dia. Tapi ada areanya ya, guys. Tuh, ada areanya ya. Jangan salah. Ntar kalian pindahin kemana-mana aja. Gak bisa, boy. Tunggu nih. Babang, sini Babang. Ayo, langsung attack. Ntar dulu.
ngambil beginian lu, Bang. Ya Allah. Ya Allah. Aduh, kagak ada inian. Oh ya, lupa pakai ini. Coba sini, Mamang. Mamam nih mati. Lagi. Let's go. Acikur cikonde. Ahai. Penting ahai dulu, guys. Mau gimana pun juga ya. Lihat tuh. Makin gede, Pak. Kalau makin gede damage-nya ini makin sakit, coy. Ini hero dibilang bala ya bala banget. Dibilang banget ya banget. Gimana ya? Dia bisa begitu, anjay. Tuh, kan? Mau gimana itu? Pak, sini, Pak. Tolong, Pak. Bantu, Pak. Bantu. Dadar. Pokoknya intinya dari skill 1. Aduh. Takilan kamu ya, kambing. Takilan kamu, kambing. Hei! Ya Allah, gak ada yang maju. Gue ditinggal, bodo amat dah. Terlalu pede, guys. Terlalu pede itu tidak baik juga ya. Ingat. Oke, okay, next kita buat itu. Kalau ini gue belum tahu ya, fleeting time itu berguna banget apa enggak di hero ini. Biar ada ulti mulu kali ya, gue juga nggak tahu tuh. Coba ya, ntar kita coba ya. Minta babang. Nah, thank you gitu, thank you. Farming dulu guys ya. Mau bagaimana juga nih, kudu farming emang. Tapi ini kalau misalnya skill 2-nya udah habis, PR sih, Pak. Kagak bisa ngelawan dia. Begitu aja. Set. Coba lu sini maju, anjay. Apaan 3700? Wah, harinya luar biasa bagus mainnya ya. Boleh. Wah, anjay. Ini kalau lagi main team fight sih enak banget, guys. Sumpah dah. Sakit. Sini lo, anjay. Oh my god, ada Hayabusa. Sini lo. Sini Hayabusa. Enggak ada tuh. Kemana tuh? Penuh lagi, Pak. Ayo coba. Bagaimana ini penuh lagi? Ayo lari kan? Saya lari sekarang gua. Enggak lagi. Ayo Cange, kasih tahu. Oh my wa Sindeiru. Gila. Parah, Pak. Itu dari yang terpuruk jadi bangkit. Hai. Apa sih, Apip? Enggak jelas anjir. Gua enggak tahu nih pakai konsentrat energi apa enggak ya, tapi kalau gue tidak pakai gitu. Jadi langsung pakai magic wand ini biar larinya makin kenceng gitu sih pengennya gua. Ya Allah ya Rob, bawa Pak. Pak ini Pak, tolong Pak. Ayo cowok, gasken aja gasken. Gila. Itu si karinya 4900. Reng, tetap gimana ini? Ya ampun. Pak, bantu Pak ini Pak. Pak, bantu Pak. Ya Allah ya Rob, gue disuruh lawan Tartar sendirian. Mantep dah. Tolong Pak. Mantep dah. Ulti aja dah. Makan tuh. Gak apa-apa dah guys ya. Kagak dibantu anjay. Oh my washineiru. Let's go. Chow. Kagak ada chownya. Halo saudara-saudara. Halo, bener-bener halo. Iya, ampun dah. Nggak dapet dia guys. Weh, nice, di bawah perang. Cakit, siap. Aduh. Wadaw. Set. Wah, nggak kena dong. Gue kira bakal kena. So ide banget. Ntar guys, ambil buff dulu ya. Ambil buff dulu Pak, mohon maaf nih. Cakep. Bakal gue ya Pak ya. Ini hero sangat-sangat ini ya Pak.
apa namanya, boros mana, jadi perlu banget mana gitu. Lol MM gak tuh? Emang lol deh sih, bagaimana ya. Nah, magic wand kan nih. Oke, mantap. Abis itu kita bikin ini nih guys. Coba fleeting time dah. Oke, lawan. Wow. Mamam. Lagi. Ayo. Ayo, mau kemana? Begitu aja, padahal mainnya begitu doang guys. Tapi seru aja gitu ngerjain orang. Soalnya skill satunya nge-slow. Terus kalian kalau misalnya butirannya kena yang awal, itu nge-slow juga. Damage-nya gede, begitu. Waduh, PR. Emang build apa? Build senjata pak, mau gimana sih? Aduh, ini kenapa mana marah ya ini orang-orang? Padahal cuma nyoba hero sih gue ya. Pada di... Oh, di Lord. Oh, nggak, ini baru ini. Baru nongol. Mantap. Sini, bang. Wadaw. Wadaw, ini PR nih. Ini PR nih begini nih. Aduh, kena cangenya. Oke. Nah, ini ngumpul nih begini nih. Ngumpul nih begini nih. Ayo dong. Nice, double kill. Hai. Tuh kalau kumpul enak banget, sumpah parah coy. Kenikmatan yang hakiki, yang wadigidau. Parah coy. Asli itu enak banget kalau ngumpul begitu, cok. Langsung meninggal gitu ya. Kalau ada yang nahan di situ itu tuh. Aduh, lamaan dikit tuh. Ngeplup api sih, api. Cacat. Ngeplup anjay. Oke, karinya sudah mulai tersiksa ya. Oh, pelan-pelan, yang penting kita jaga jarak, atur-atur segala macam tuh. Di situ kita buat yang fleeting time nih. Ini gua enggak tahu nih fleeting time bagus apa enggak nih. Soalnya kan bisa ulti terus tuh. Dan kalau bisa ulti terus, dia bisa darah full sama ngeriset-ngeriset gitu guys. Bagus sebenernya. Nice banget double kill teman kita. Bukan kita ya. Ini buff. Ada buff. Buff gak tuh anjay. Wadaw di bredel anjay. Sakit banget sumpah. Aduh salah dong. Ampun bang. Jangan di ulti-ulti. Jangan di skill-skill apa. Aduh sumpah nih. Sakit banget. Set. Nggak pindah dong. Waduh. Dikejar gua. Weh. Tadi dikit lagi mati anjay. Gak ada yang bantuin sumpah dah. Tolong, gak ada yang bantuin bapak. Oke, back to work. Kita bakal langsung ke depan ya. Ini udah turun keon. Harusnya bikin turun keon dulu kali ya. Biar ada listrik-listrik gitu. Agak kepikiran sama gua. Cakep banget, begitu dong, cowu. Begitu, demen tuh gua. Weh, meduk anjay. Mana babang? Ayo ke mana? Oh, atas dulu, ada ini ya, lupa gua. Wah, meninggal dong ini dia. Santai, chill, mantap. Ah, meninggal tuh kari. Wah. Karinya jadi bubur. Pak, ini gua ngelawan lo sendirian anjay. Gila lo.
Wah, meninggal tuh lordnya. Ah! Nice banget cowoknya. Di cover cow. Pasti bete tuh Hayabusa-nya, pasti bete banget, parah. Thank you cow for your cooperation, anjay. For your help. Bawa dulu pak, pak. Uy, ini ambil dulu, makan. Makan lagi. Waduh, cowoknya meninggalkan permainan. Oh my, wak sindeiru. Tolong. Tuh, jangan ninggalin permainan dong. Wadaw. Next, kita buat yang terakhir itemnya ini ya kali ya. Buat ini kali ya. Magic. Magic power 100. Nyai. Let's go. Wishat dah. Woi, ditarik anjay. Wah anjay, terbang. Bodoh amat. Pak, minta buff-nya dong. Aduh ya Allah. Weh. Min Sitar. Waduh, Min Sitar, apa yang terjadi Min Sitar? Apa yang kamu lakukan? Kamu hebat sekali. Aku suka. Up and down. Let's go. Bah, elah. Ahai, acikur cikonde. Let's go. Ada lagi? Enggak ada lagi. Oke. Okay. Wow, atasnya. Atasnya di, ya Allah, dia ngeret enggak tuh? Kambing. Emang Hayabusa kambing. Oke, okay, gue tahu yang harus gue buat. Enggak bisa main damage lagi, guys. Ini kalau misalnya lawan satu lawan satu lawan Hayabusa, kita perlu yang Winter Throne Kaon apa ya namanya? Iya, Winter Throne Kaon ini. Ini kambing nih. Tuh sumpah, Min Sitarnya sakit betul. Let's go. Mantap. Ayo, bantuin temennya. Temennya mana? Ayo, coba bantuin. Nah, ya busanya gak nongol nih. Buset, sakit banget ya. Wah, kesalahan gue ulti ada. Oh my, wah, bahaya, saudara-saudara. Oke, balik lagi. Aduh. Ah, meninggal lu. Sini lu. Ya ampun, sakit banget itu, cange. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sakit betul. Ampun bang, sumpah dah. Waduh, dibredel. Aduh, dibredel. Wah, nih PR nih pak. Atasnya dulu pak. Ya. Pak, kesini pak. Atasnya pak. Waduh, Hayabusanya di bawah lagi ya. Bagaimana ini? Harus nge-defend kan ya. Ini hero balak sih. Tapi ya bagaimana, saya tidak bisa menggendong. Ini kita lawan dulu ya. Bentar ya. Nice banget. Sumpah parah ini. Si kambing. Nice banget. Double kill kan tuh gua. Ayo kejar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aduh kena dong. Aduh lupa ada freeze. Aduh lupa. Lupa banget ada freeze. Aduh, dikejar berapa ribu orang itu tadi kan. Mau gimana tuh kalau bisa dikejar gitu. Mantap, Hayabusa. Aduh, hampir mati lah itu. Nice banget. Gitu dong, saya suka itu. Ini harus di clear dulu atasnya coy. Oh my god. Nice. Aduh, diambil dong kambing. Aduh, mati juga semuanya. Aduh, sumpah. Gimana yang lawan Lord 3? Aduh, kambing. Freeze gua lupa dipake dong. Aduh. Ya GG. Aduh, gua mau nge-clear creeper sek gua, bantu Lord ya. Aduh.
kambing. Ya. Tapi nggak apa-apa, udah coba. Itu salah satu hero yang menurut gue bagus ya guys. Pas lagi perang rame-rame. Tapi kalau dia udah di lock satu aja nih, kayak di lock Hayabusa udah meninggal pasti. Kalau misalnya ultinya itu udah kepake dan itu udah bahaya banget dah, parah. Thank you guys buat kalian yang nonton. See you next video. Gue pesan pamit. Bye-bye. Buat kalian yang mau beli, langsung beli aja nih, bagus. Perhitungan untuk ranker. Ya, bye.